Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di Marini Kitchen. Hari ini kita mau buat cakwe ya, kue yang panjang-panjang itu, yang apa selalu kita buat sarapan pagi ya. Oke, ini bahan-bahannya 500 gram tepung protein tinggi, baking powder, kemudian soda bikarbonat, garam, sedikit minyak masak, gula 1 sendok teh, dan ragi. Yang pertama kita akan buat raginya dulu ya, jamnya. Ini apa ragi 2 sendok teh, gula 1 sendok teh, dan saya akan campurkan dengan air hangat-hangat kuku ya, air suam ya. Nah, kita biarkan tutup, kita biarkan untuk dia mengembang. Letak tepi ya. Kita tunggu raginya sampai mengembang dulu, baru kita akan start. Kita punya ragi sudah naik ya, sudah mengembang. Kemudian kita campurkan dulu bahan-bahan keringnya ya. Campurkan semua. Kemudian kita akan uli dengan speed rendah dalam 10 menit. Belum cukup kalis ya, kita tambahkan sedikit minyak dalam 1 sendok makan ya. Kemudian kita uli lagi. Sampai dia kalis. Oke, sekarang adonannya sudah cukup ya. Kita akan pindahkan adonan ke dalam mangkuk. Ini mangkuknya kita olesin minyak dulu. Kita akan perapkan selama 2 jam ya. Setelah 2 jam baru kita goreng.
Kita tutup pakai towel dan kita biarkan selama 2 jam. Oke, jumpa lagi setelah 2 jam. Oke, ini adonan kita ya, sudah kita diamkan. Saya punya mangkuk terlalu kecil ya, jadi nggak cukup tempat ya. Kalau Anda buat, letak di mangkuk yang besar ya, jangan begini ya. Tidak apalah, sudah jadi. Sugi ya. Oke, so kita ambil adonan. Taburin sedikit tepung. Kita bagi 2 ya. Kemudian kita pipihkan. Kita gilis, bilas. Kita rapikan ya. Kita ambil agak 2 jari ya. Oke, kita akan pasang-pasangkan ya. Kita buat macam ini sampai habis ya.
nanti ya kita buat ini dulu. Kita ambil chopstick, kita tekan tengahnya ya. Kalau tak mau lekat, letak sedikit air. Okay. Nanti kita akan goreng. Ada air ni. Saya sudah panaskan minyak ya. Kita akan goreng. Saya ambil satu adonan, kita tarik memanjang ya. Kita letakkan dalam minyak. Ambil lagi satu, tarik ya, letakkan dalam. Lagi satu. Minyak harus panas ya. Kembangkan. Handphone saya gelap kan? Kamera gelap ya. Ini udah kuning, keemasan. Kalau api terlalu besar, kita kecilkan ya. Ini kita angkat dah, sudah matang, kita angkat ya. Kalau kita tarik lagi panjang, dia lagi panjang ya. Tarik. Tarik. Letakkan. Lagi panjang kita tarik dia lagi jadi panjang lah. Tarik. Syok ah tarik ni. Ini tak cukup tarik dah jadi gemuk.
Kalau minyaknya lagi banyak, dia boleh tarik lagi panjang, dia lagi panjang lah. Nanti ya. Ini sedap sekali kalau dimakan dengan kopi, dicocol kopi. Kalau di Indonesia kan mereka dicocol dengan sambal. Kalau di sini kan, kalau orang sini kebanyakan makan dengan kopi. Kalau orang Melayu mereka pakai sambal kacang. Jadi ikut selera lah ya. Mana enaknya, kalau saya lebih suka pakai kopi. Minum kopi gitu. Oke, kita akan goreng sampai habis ya. Ya. Kalau mau garing, goreng lama sedikit. Oke, udah garing. Ini setengah kilo banyak juga ya jadinya. Tarik, 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 tarik ya. Tarik panjang-panjang. Tarik, 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 tarik. Saya suka lah tarik ini. Jadi kan kalau di luar selalu yang jual cakwe ini kan orang Cina. Kalau kita takut was-was ya kan, kalau mau beli di luar itu kan takutnya yang nggak halal gitu. Jadi ya kita buat sendirilah, nggak susah manapun. Tidak susah. Udah lama mau buat video ini. Banyak yang request kan. Gebu-gebu. Nah, macam yang buat nih. Kalau kualinya lagi besar, minyaknya lagi banyak, boleh lagi panjang. Mantap pokoknya, mantap pokoknya. Dulu ya, saya mau belajar buat ini pun ya, bukan sekali jadi tau. Macam-macam resepi saya coba. Macam-macam resepi yang dipendam satu malam lah. Pakai inilah, pakai itulah. Gagal. Gagal, kita coba lagi ya. Sampai jadi. Jadi inilah hasilnya ya. Cakwe kita. Selamat mencoba, silakan like dan subscribe. Nantikan resepi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.